Back to my channel. Berjumpa lagi dengan gua si RC di RC Studio coy. Kali ini gua akan coba lanjutin lagi Pocket City-nya coy ya. Seperti biasa coy, bagi kalian yang belum subscribe channel gua, subscribe dulu channel gua dan jangan lupa untuk aktifin juga loncengnya supaya kalian tuh dapat info-info terupdate ataupun video terupdate dari gua coy. Dan jika kalian ingin tahu sosmed gua di IG aja coy, yaitu admin_campura coy. Jika link di description coy. Oke coy, daripada baca terlalu mulu, langsung aja kita ke gameplaynya coy. Oke, kali ini kita udah ada di dalam gamenya coy. Oke coy, untuk sekarang mungkin jadwalnya kali ini kita akan coba untuk nurunin komersial ini coy, apa high demand komersialnya ya. Gua akan coba turunin coy. Oke, kita bangun aja commercial zone di sini coy. Oke. Oh, ada polisi coy. Kita tonton coy mana pencurinya coy. Lihat coy, dia begal orang coy. Oke, langsung ditangkap sama polisinya coy, mati kau. Oke. Komersial zone-nya udah agak turun, mungkin kita akan coba untuk upgrade beberapa bangunan komersialnya ya. Oke, turun. Oke. Oke coy, kali ini kita akan coba untuk sendiriin ya. Yaitu untuk ini loh. Ini tuh nanti kita itu akan sendirin aja coy. Food sendiri, natural resource sendiri, material sendiri coy. Jadi gitu coy. Tapi yang di sini biarin aja coy ya, daripada nanti mubazir ngebuang-ngebuang uang aja. Jadi kita akan coba bikin jalan. Bentar, gua akan coba lihat daerah yang agak sepi coy. Sini aja coy. Daerah sini loh. Oke. Jadi kita akan bikin jalannya itu dari sini ya coy ya. Ngapain tuh jalannya muter-muter bangsat. Oke. Di daerah sini aja coy ya, kita akan bikin beberapa daerah buat itu coy, buat goods itu loh coy. Resource kita akan coba bikin yang lumber mill dulu coy. Kita akan coba bikin 2 coy. Supaya kalau kayunya itu banyak lo coy. Oke, power plant-nya kebanyakan. Sekarang kita akan coba bikin yang ini coy, yang large. Kita taruh di daerah perkotaan aja ya coy ya, di daerah sini aja lah ya, supaya ini tuh gak akan membuat ramai loh kalau kita taruh di daerah perumahan coy. Kan kalau listrik itu kan itu loh coy, apa berisik banget tuh kan. Kita lihat berapa sekarang turunnya. Oke, turun ditekan sampai 21% coy. Wow, sekarang kita fokus lagi ke ininya coy. Kita akan lihat statusnya coy. Oke, sekarang sampai 150 per second. Kita akan bikin lagi ya, supaya kalau kita itu gak perlu untuk itu loh coy, kita gak perlu lagi untuk ekspor ke luar negeri loh coy. Kita bikin yang banyak sekalian coy. Oke, udah. Sekarang oke, masih 150. Oke coy, untuk ekspornya di sini selain untuk apa, untuk kita bikin itu juga, kita akan coba bikin yang itu loh coy, apa bentar. Oke, kita bikin segini aja coy. Oh, airnya coy, airnya, wow, masih butuh air juga ya. Oke coy, kita akan coba bikin yang ini coy, apa water. Kita akan bikin yang pump, water pump station yang besar coy. Akan menekan berapa itu ya,
Oke, di sini coy. Dia kelihatannya, oh ya, butuh jalan juga coy. Oke, udah. Udah kesampaian semua kan? Oh ya, udah kesampaian semua coy. Oke, kali ini kita akan coba bikin yang natural-natural dulu coy. Jangan bikin yang kayak ini steel mill ataupun yang lainnya itu coy, jangan coy. Oke coy, kali ini kita akan coba bikin yang animal pasture. Animal pasture itu harus gimana sih? Gua belum tahu coy BTW. Coba kita untuk service mungkin harus pakai planko coy. Kita akan coba bertani dulu coy. Multi aja ya, dua di sini sama sini ya. Jangan deh, jangan deh, singin aja. Oke. Oke, kebakaran, di mana ada kebakaran anjir? Oke, di sini mana pemadam kebakarannya, mana anjir? Gua udah bayar kalian banyak-banyak. Oke, itu udah data coy, udah datang, udah selesai ya. Ini jadi coy ya, langsung aja. Oke, lumayan lah ya, udah dapat segini coy. Gua akan coba untuk bikin, oke, tambah lagi di sini coy. Wow. Ayo bang, set, kenapa lama? Gua bikin sini sama sini aja coy ya. Oke. Kelihatannya kita akan coba bikin ini coy, apa? Animal pasture coy. Next to farm. Oke, apakah harus ada farmnya dulu coy? Farm, kita bikin farm multi aja ya. Gak bisa anjing. Kita bikin sampai sini. Oke, wow. Habis itu kita akan jajal coy ya. Kita akan coba eksperimen dikit. Gimana sih cara nanam bikin animal. Oh iya coy, bener. Jadi setelah ada apa, setelah ada ini apa, farm, kita akan bikin animal gitu coy, supaya itu bisa makan langsung coy. Oke coy, jadi kita akan coba bikin gini coy ya, apa, satu animal itu satunya ini. Oke, kita lihat bisa berapa aja. Oh, ada sapi coy, babi. Oke coy, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu coy ya. Dan jangan lupa untuk aktifin juga loncengnya. Tinggalkan like supaya kalian tuh menghargai gua coy, oke? Supaya gua itu semangat terus untuk bikin video-video terupdate buat kalian semua coy. Oke. Oke, animal pasture atau oke, ini akan memproduksi makanan coy. Jadi kita akan makanan gak perlu ekspor lagi atau gak perlu impor lagi maksudnya coy. Jadi kita bisa makan ayam coy sekarang. Wow. Jadi selama ini masyarakat kita cuma makan nasi sama nasi doang coy. Oh iya kan ada marketing ya. Kan ada supermarket, jadi makannya itu fast food semua coy. Jadi enggak. Oke, mungkin dari detik ini coy, gua akan nerapin untuk makanan-makanan sehat coy, seperti ya banyak sekali lah ya. Ayo anjing, ini lo kurang satu anjir. Ini lo kurang satu anjing, kenapa? Anjing.
Dasar anjing ya. Oke, kali ini gua akan demolition yang tengah ini coy. Untuk gua bikinin itu coy, apa makan goods itu. Animal pasture coy. Oke. Jadi satu farm sebelahnya itu ada ini, ada apa? Nanam-nanam, ada perkebunan, habis itu ada farm lagi. Kelihatannya di sini ada banyak orang yang oke, karena kita udah selesai nanemin ini semuanya. Oke, kurang satu lagi coy. Udah. Kita akan cari mana tempat daerah yang banyak sekali orang-orang gua itu parkir di pinggir jalan, coy. Nanti akan gua bikinin parkiran, coy. Sini ada satu ya. Ini ada satu yang parkir biasalah. Kita cari lagi ya coy, tempat yang banyak sekali warga gua itu parkir di pinggir jalan coy, gak sopan coy. Oke coy, kelihatannya gak ada. Oke syukur, kali ini kita akan coba view, kita lihat trafiknya coy. Oke, anjing salah. Oke, di sini masih hijau coy, jadi masih enggak macet lah ya. Di sini tuh udah merah sama kuning, tapi biarinlah ya, bodo amat coy. Sini oke. Oke coy, mungkin kali ini gua akan coba bikin bandara. Oh, bentar-bentar, kita lihat mana pencurinya coy. Oh, udah ditangkap sama polisi. Wow, cekatan sekali coy. Oke coy, kali ini gua akan coba bikin bandara ya. Bandaranya itu kalau bisa jangan di atas coy. Oke, kita akan coba bikin bandara di daerah sini coy. Ya seperti biasa lah ya, kita akan bikin jalan. Kita akan bikin jalan coy ya. Oke. Kita akan coba bikin jalan ke arah sini coy. Jadi di daerah sini tuh khusus apa bandara yang nanti akan kita akan bikin yang ke sebelah kanan itu akan yang akan nantinya coy. Oke. Oke coy, langsung kita akan mana service kelihatannya coy. Di fix coy. Oke. Airport di sini coy. Oke, kita akan bikin coy. Wow. Berapa kembat? What the? Air coy. Oh iya. Oh iya coy, maaf coy, lupa coy. BTW coy, cara untuk mengalirkan air ataupun listrik dari sini ya. Dari ini ya, yang besar ini sama air-air itu ke semua daerah itu coy. Kalau di City Skylines itu memakai tiang listrik coy. Kalau di sini enggak coy. Bikin jalan yang standar coy. Yang ini loh. Yang basic coy. Kalau yang highway itu enggak bisa coy. Entah kenapa enggak bisa. Oke, kita lihat coy. Lihat ada dua pesawat yang udah berangkat ya. Oke, reduce traffic congestion per 10.000 cities. Jadi airport itu apa pesawat atau bandara itu bisa mendatangkan sekitaran 10.000 penduduk baru coy. Jadi gua akan coba untuk nurunin ini ya. Jadi kita akan coba bikin daerah lagi coy. Di oke, sini ya, sini lurus lagi itu akan gua bikin perumahan coy ya. Supaya enggak mubazir gitu loh coy. Oke. Kita bikin
Habis itu sini juga kita bikin gini coy. Oke. Oke, udah coy. Habis itu kita akan bangun ya residensial atau perumahan coy. Oke, udah. Oke, so di sini ada dikit daerah ya, belum gua kasih bentar. Oke coy, jadi maaf kalau karena gue itu rekamannya itu siang-siang ya, jadi banyak suara anak kecil coy. Oke, kelihatannya udah coy, ini di sini udah. Kita lihat coy, komersialnya yang sekarang tinggi coy. Wow, kelihatannya gue akan bikin satu daerah lagi coy ya, buat penduduk kita itu untuk jajan-jajan gitu loh coy. Jadi gak perlu untuk sampai ada kebakaran anjing. Jadi penduduk gua yang ada di daerah sini itu gak perlu lagi untuk beli jajan ke daerah sini coy. Jadi gua akan coba bikin jajan ataupun supermarket di daerah sini coy. Oke, 160. Oke, ada pencuri lagi coy. Anjing lah ya. Siapa tuh? Oke. Oh, udah coy. Bayangkan secepat kilat itu polisinya menanganinya coy. Kita lihat status coy, jangan lupa coy. 2000 per detik coy gua mendapatkan uang coy. Happy 67 lumayan lah ya. Envionary Crime Safety, Health, Fire Safety. Oke, Tax Statistician. Yang di sebelah kanan coy, nanti mungkin akan gua kasih garis ya. Oh, lihat coy. Mak rempong lagi yoga coy. Lihat. You see. Oke coy, mungkin gua akan upgrade ya kepolisiannya sama fire department coy. Kita upgrade. Bayarannya cuma 17.000 coy. Oke gini coy. Jadi semakin bagus untuk police station ataupun markas polisinya, maka mereka kalau ada kejahatan sekecil apapun, mereka akan menangkap mereka. Polisinya akan menangkap penjahat menggunakan helikopter coy. Fire department juga sama coy. Jadi gua akan upgrade coy. Oke coy, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan jangan lupa untuk aktifin juga loncengnya supaya kalian tuh mendapatkan video-video terupdate dari gua coy. Dan jangan lupa untuk follow juga IG gua yaitu admin_campuran coy. Link di deskripsi coy. Oke, goodbye. Pau.